Kau orang masukkan campuran tadi dalam bekas ni. Aku guna tong, tong minyak daripada buang kita guna pakai. Alah. Okey, kembali bersiaran kita. Kembali bersiaran kali ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah. Bila mana negara tercinta kita, negara Malaysia, dikenakan lockdown. Okey, lockdown dengan kata lain adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Tahun 2020 mencatatkan satu sejarah di mana penularan wabak coronavirus pun COVID-19 ya, yang dekat rumah tu, stay at home, stay safe ya. Kita jaga kita. Okey, daripada duduk rumah tak ada buat apa, bolehlah belik-belik apa yang patut dibuat. Jadi video aku kali ni aku nak bawa korang untuk tengok proses waterproofing bilik air. Jadi untuk elakkan pada kulaput ini berlaku, kita kena buat waterproofing lah supaya air yang bertakun dalam bilik mandi itu tidak menyerap masuk ke dalam dinding dan menyebabkan kulaput pada permukaan dinding korang ya. Waterproofing, aku dah order satu parcel ni daripada Shopee ya. Sebab aku nak keluar sendiri pun tak boleh, aku order daripada Shopee ya. Tengok apa yang dalam kotak ni. Ayah. Okey, proses untuk buat sendiri ataupun DIY waterproofing bilik air korang ni senang je. Sebab sekarang dia ada dijual di pasaran. Package lengkap untuk korang buat waterproofing korang sendiri. Kat sini dia ada bagilah dua botol ni untuk epoxy. Yang ini primer. Okey, yang ni nama dia Mr. Coat DIY. Then Mr. Coat DIY, korang boleh tengok. Mr. Coat DIY. Harga bergantung pada seller. Paling murah aku jumpa RM230 dan paling mahal RM280. Okey. Package lengkap. Okey, apa yang ada dalam package ni? Dia akan setakat sekali katalog produk dia orang. Mr. Coat DIY. Semasa korang nak buat pembelian di Shopee nanti, dia korang boleh pilih color-color untuk korang punya serbuk nanti. So pada pembelian aku ni, aku pilih warna ni ya, warna merah. Ini sembuk ya. Okey. Terima kasih. Yang ini dia punya primer. Kalau pasir korang hijau, primer ni akan warna hijau. Kalau pasir merah, primer akan warna merah. Okey, barang-barang tambahan yang korang perlu beli sendirilah, thinner, sama pada kain untuk pastikan permukaan kerja korang tu bersih dulu. Dan seterusnya kena ada brush cat lah. Ini korang kena beli sendirilah. Roller, pan roller nanti kena beli sendiri. Bekas, bekas untuk korang masukkan campuran tadi ke dalam bekas ni. Aku guna tong, tong minyak daripada buang kita guna pakai. Okey, jangan lupa screwdriver. Screwdriver nak cungkir ni. Tak ada screwdriver kan takkan nak cungkir dengan kuku. Patah kuku bang. Guna screwdriver.